اسمه هذا ما هذا صوفيا ما هذا هذا كرسي معاذ صوفيا ما هذا هذا كرسي كرسي كرسيون صوفيا هيا نذهب هيا نذهب صوفيا بسم الله افتح الباب اولا ايوه انت اولا انت اولا انت اولا انت اولا اذهبي مستعد خلاص أخوها مستعد خلاص على الجوالة وهذا هذه سميت بجوالة جوالة نركب الجوالة لنذهب إلى بستان اللعب نضع هذا الكرسي هنا لتجلس الأخت البنت الصغيرة الجميلة هذه نعم بسم الله الرحمن الرحيم تمام نذهب هذا مفتاح ويستحي حبنا ندخل هذا المفتاح إلى مكانه ثم نستعد بسم الله معاذ في الوراء معاذ في الوراء بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نذهب هيا نذهب إلى بستان اللعب ماذا؟ بسرعة طيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, zumalai al-ahibba fi ayyi makan kuntum asa an takunu fi shihhah wal afiyah wal amanah wal mahabbah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lagi sekarang di Taman Rahmin RTH ya, RTH. Taman RTH itu apa sih? Rawdatul RTH. Apa ya? Yang juga enggak tahu. Pokoknya di taman, namanya Taman Rahim, Taman Bermain Anak-anak. Ini tempatnya anak-anak bermain. Yang ini tempatnya disediakan atau difasilitasi oleh pemerintah Kecamatan Daha Utara. Tempatnya di samping tempat di samping kita nih ada namanya rumah bersalin. Rumah sakit di sampingnya juga puskesmas sih di sini bilangnya cuman di sini tempatnya juga ada orang-orang sakit untuk bisa berobat. Nah di taman ini kita bikin konten belajar bahasa Arab ya mengenal kata-kata dalam bahasa Arab khususnya apa saja yang ada di taman bermain anak-anak macam-macam biasanya dari kursi yang di belakang saya itu ada longsoran bahasanya. Belongsoran sih kalau bahasa kita bahasa Banjar ya. Tapi kalau nggak tahu bahasa Indonesia-nya, itu ada juga namanya jungkitan bahasa Indonesia. Nah, tuh di sana banyak tuh. Ada namanya juga putaran itu yang merah tuh ya. Ini putaran. Kemudian juga ada namanya itu ayunan tuh. Anak-anak lagi bermain ayunan. Yang namanya Sofia. Kita belajar kata-kata bahasa Arab yang ada di mana kata-kata bahasa Arab yang ada di taman di sini ya. Jadi pertama ada namanya di paling depan itu adalah papan.
nama di paling depannya, namanya Taman Rahimin. Nah itu apa nama disebutnya Lauhatul Ismi. Lauhatul Ismi, papan nama Lauhatul Ismi. Kemudian di sekitarnya ada tanaman-tanaman. Nah tanaman ini disebutnya nabatun. Haza nabatun, pohonnya. Kemudian ada pohonnya itu, walaupun kecil atau pohon yang sedikit besar yang tinggi ini, ini disebut syajarun atau syajaratun. Nah ini disebut syajaratun. Taman tanamannya disebut nabatun. Kemudian ada namanya lampu. Lampu taman misbahun. Lampu misbahun, tamannya bustan. Jadi lampu taman misbahul bustan. Kemudian juga ada namanya di situ putaran. Tuh lihat ya. Ada putaran saya kurang mengenal bahasa Arabnya yang dikenal di Arab ya, tapi bisa disebut dauriyah, putar. Kemudian tuh anak-anak yang lagi main ayunan, seru ya. Tuh itu disebut bisa disebut juga mahdun. Ada kan kata-kata di dalam kata mahdud, kata-kata bahasa Arab, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah itu juga termasuk utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, artinya adalah tuntutlah ilmu dari buayan, dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi di situ juga termasuk adalah ayunan, bahasa Arabnya mahdun. Haza mahdun. Kemudian dekat kita ini ada namanya jungkitan. Jungkitan ini bahasa Arabnya adalah marjuhah atau arjuja bisa juga. Jadi di sekitar taman ini juga ada namanya tempat-tempat duduk. Kayak sekarang kita duduk di sini, tempat duduk bersih sekali ya, masya Allah. Enak di sini kita istirahat buat anak-anak untuk bermain, bersantai dan berbahagia, bersenang-senang sama teman-teman, sama anak-anak. Jadi enak kita bawa anak ke sini, mereka gembira, kita juga happy ngeliat anak-anak bahagia gitu ya. Itu anak-anak saya, ada Muaz, ada Sofia, riang mereka bebas berekspresi mau seperti apa saja yang mereka mau. Nah ini kursi bangku yang kita duduki sekarang namanya bangku ya, panjang kan. Nah disebut maq'adun, bahasa Arabnya maq'adun. Maq'adun itu bangku ya. Kemudian ada namanya nih, kita lihat sini ada namanya semacam kayak tempat tanaman atau kita bisa juga lihat di depan sana ada namanya pot bunga. Nah pot bunga atau disebut juga vas bunga, itu disebut juga mazhariyah. Bahasa Arabnya vas bunga adalah mazhariyah tuh. Oke, yang lainnya itu namanya ada lantai bila pun. Terus ada di sana kita lihat juga tempat sampah yang di belakang anak saya. Maksudnya ada tempat sampah 1, 2, 3, 4 al-wahid, ibnan, salasa, arba, khamsah, ada khamsah. Tapi tempat sampah bahasa Arabnya adalah mazbalatun. Jadi di sini ada 5 tempat sampah, khamsu mazbalatin gitu ya. Dan sepertinya tidak ada lagi yang mungkin ingin kita tahu bahasa Arabnya. Teman-teman kalau ada yang pengen tahu bahasa Arab dari ada yang ada di sekitar sini, boleh nanti tulis di komentar ya. Dan kita nanti sambung pelajaran bahasa Arab, mana kata-kata bahasa Arab. Ini anak saya lagi nangis. Hiya tabki. Sofia, lima tabki. Ayo, saya mau teman-teman dulu ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like video ini, subscribe dan syukran. Aku lakum. Wa insyaallah nartaqi. نلتقي ونستمر هذا الفيديو للغة العربية في فيديو آخر في مكان آخر وفي وقت آخر. شكرا، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.